Jadi kalau waktu di Timur-Timur dulu, para perwira Kopassus khususnya, itu lebih takut Pak Luhut daripada sama Fredrik. Tapi kalau pas kita patroli, tiba-tiba dengar suara helikopter, Pak, kita nyungsep semua. Takut malu datang. Karena apa? Beliau sering mengecek patroli kita. Kalau ada yang melakukan patroli siang hari, pasti kena tunjang. Betul lah ya. Ini pengalaman beliau luar biasa. Tetap beli Bapak. Tapi saya bangga karena saya ketemu perwira-perwira terbaik di angkatan ini. Jadi saya ingin pesan sama Anda, tidak perlu Anda berpikir macam-macam. Kalau memang akan kau dapat, kau akan dapat. Be yourself. Pesan saya sebagai seniormu. Jangan pernah kau lari kiri kanan, kau lari aja kepada sumpahmu sebagai seorang prajurit dan sebagai seorang Polri. Pegang kesetiaanmu kepada TNI, kesetiaanmu kepada Polri, jangan pernah kau menyerah.